tanpa bayangan. Clem. Clem. Oke guys, pohon pepayanya sudah siap kita ambil dalamnya karena kulit luarnya itu kasar. Kalau punya mesin chopper, oke, di chopper semua. Tapi kalau cuma punya mesin caca, kita ambil dalamnya saja. Kambing pasti sangat suka. Oke. Buat pakan kambing juga nih guys. Perekol naga geni 212 Wiro Sableng. Jelem. Ya. Angkat lagi. Rock drum. Drum. Satu lagi pasti terbelah jadi dua. Satu, dua, tiga. Setelah dibuka pohon pepayanya, kita ambil dagingnya.
karena jumlahnya di luar prediksi saya itu tadi cuma bonggol pepayanya saja guys, sekitar 1 meter saja. Ternyata dapatnya sangat banyak sekali. Jadi saya bawa argo ini biar muat yang tadi sudah saya bawa. Oke, ikuti terus videonya. Oke guys, mesin pencacah rumput andalan saya sudah siap. Sudah saya siapkan guys, pisaunya sudah saya cek, itu juga masih sangat tajam. Dan ini dia pohon pepayanya bagian dalam, karena bagian dalam itu empuk guys, empuk, renyah, gurih. Langsung saja kita selip. Oke. Ini dia guys, hasil gilingannya ada yang besar, enggak terlalu lembut, juga enggak terlalu kasar. Nah ini yang bagus, ini dipanaskan dulu guys, buat makan nanti sore. Nah ini buat ini aja, buat tester aja, buat tester saya kasih kambing saya suka apa tidak. Dan di youtuber-youtuber lain tutorialnya itu, ini pohon pepayanya digodok dulu guys ya, kalau digodok dulu ya saya aras-arasen guys. Ini coba saya langsung kasihkan suka apa tidak, saya kasihkan kambing dalam kondisi kambing saya sudah kenyang karena sudah saya kasih makan. Oke, ini dia alat penjepit kambing saya sederhana, 0 rupiah. Ini pencacah saya yang sederhana. Nah ini coba saya kasihkan makan. Lihat guys, pohon pepaya sangat disukai kambing. Nah ini menurut teman-teman youtuber tentang perkambingan, tentang perpedusan, nutrisi yang ada dalam pohon pepaya ataupun pepaya itu meningkatkan produksi susu guys. Karena kambing saya ini jawaran ini anaknya 3 guys, anaknya 3,
saya susoni pakai SGM juga karena ambingan kambingnya itu kecil banget itu guys, itu guys kambingannya kecil banget, lihat guys sangat lahap sekali guys. Nah yang bagus itu di PP dulu biar getahnya hilang. Nah lihat guys, coba kambing yang lainnya guys, kambing jag coba kambing ini guys, yang ini paling doyan sembalang kaler guys, kambing saya guys. Oke, cukup sekian tutorial cara membuat pakan ternak dari pohon pepaya. Kalau suka harap di like, kalau nggak suka juga di like biar saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lainnya. Jangan lupa komen dan juga subscribe yang paling penting, share sebanyak-banyaknya agar video saya lebih bermanfaat. Lihat guys, yang gede di lahap juga guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.